Jadi yang kita temukan nih, klaim fiktif yang kita verifikasi, kita pull bucket ke lapangan gitu. Yang pertama, dia mengumpulkan dokumen pasien, ada KTP, KK, kartu BPJS, melalui bakti sosial kerjasama dengan kepala desa. Ya, udah canggih kan, jadi emang niatnya udah mengumpulin KTP dan kartu BPJS. Gitu ya, udah niatnya. Lalu dia mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macam yang sebenarnya udah gak kerja lagi di rumah sakit itu. Tapi dia tanda tangan aja, oke gitu. Ini makanya ini komplotan beneran gitu ya. Dan gitu, nah ini yang paling susah nih. Membuat menandatangani rekam medis, resume medis, catatan perkembangan pasien, pemeriksaan penunjang, itu lengkap semua tuh.